Ya la kalbin, ya la kalbin syurorohu kad tawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian wa musalliman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kaum akhwat yang Al-Fakir hormati, semoga terhormat di sisi Allah Ta'ala. Amin. Yang selalu didoakan semoga bahagia dunia akhirat. Amin. Yang selalu didoakan semoga kehidupannya terus diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tua muda, nenek-nenek, yang sedang dan yang masih muda, semuanya didoakan. Untuk tugas Pak Haji adalah menjawab beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya seperti biasa mari kita baca salawat terlebih dahulu semua untuk menambah keberkahan. Allahumma salli wa sallim Yeah.
Terkadang kantuk masih menyelimutinya.
Betul? Masih mempengaruhinya. Kemalasan tidur masih berbekas. Maka kadang lidah juga ikutan. Sebab rasa kantuk masih ada pengaruh. Malas saya bobo. Kene aya pengaruh. Maka diringankanlah untuk subuh itu dengan menentukannya 2 rakaat saja. Kehartasnya kok akan mudahnya. Masya Allah, luar biasa. Adapun duhur dan asar, duhur dan asar, dikarenakan pada kedua waktu itu semangat dan kesegaran masih melimpah-limpah, maka ditentukan untuk kedua waktunya itu dengan masing-masing 4 rakaat. Nah, salat terhormat naon? Jajang gitu ya. Asar masih kene jajang gitu ta. Masih kene rada termasuk segar bugar. Maka cocok rakaatnya 4 rakaat. Sedangkan hikmah keadaan maghrib itu 3 rakaat adalah sebagai suatu isyarat bahwa maghrib adalah witirnya siang. Gitu. Jadi witir anu masih kene beurang kene gitu. Alasannya maghrib witirnya naon? Siang. Dianggap seperti itu. Dan isya ditetapkan 4 rakaat, rahasianya adalah sebagai penambal. Penambal apa? Penambal kekurangan malam daripada siang. Karena di waktu malam cuma ada 2 fardu saja, sedangkan siang ada 3 fardu. Subuh, lohor, asar. Sebelum tilu hari wengimah nan maghrib jeung isya hukum. Maka kisaran kedua, tetilu, opat, penambah kekurangan di waktu fardu siang apa fardu malam daripada si siang. Maka atas berapa? 4 rakaat. Itu alhamdulillah. Itu alasan pertama, hikmah rahasia pertama. Yang kedua, bilangan-bilangan 2, 3, dan 4 itu adalah sesuai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala atas sayap-sayap malaikat. Jadi para malaikat-malaikat itu sayapnya ada yang 2, 2, ada yang 3, 3, sayap itu ada yang 4, 4. Sebenarnya sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan surah Fatir ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi faatiris samawati wal ardi ja'idil malaikati rusula. Ja'idil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Segala puji tertentu bagi Allah, pencipta 7 petala langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Ia dapat menambahkan para makhluknya menurut apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap perkara atau sesuatu maha kuasa. Nah, dengan sayapnya inilah malaikat itu dapat sampai menuju al-ma'iyahul a'la, maqam yang lebih tinggi. Kusaya kuat yang pate. Nah, sebagaimana dijadikan untuk bagi Adam, salat-salat yang mempunyai 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat laksana sayap-sayap malaikat, maka sampai mereka dengan rakaat-rakaat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sampainya sayap-sayap malaikat kepada derajat atau kemak
kepada makom yang lebih tinggi dengan saya 2, 3, dan 4. Memang sama burukan 2, 3, 4 yang atas waktu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.
dimaksud dengan sholat hadiah. Bagaimana hukumnya, bagaimana cara-caranya. Sholat hadiah itu adalah sholat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat sebagai nafal mutlak pada malam yang pertama sesudah mayit dikebumikan. Jadi mayit di jero kubur, terutama malam pertama, seperti jelema anu dideleum dina lautan. Kawesan ditutup di pemerintah dulu. Ngadaluan dikirim doa. Tadi antawis anu bisa bikin tenang, bikin nyaman, bikin beban ringan kamayit di malam pertama. Sebab paling berarti malam pertama. Tukah kara suka alam baru pasti udah kayak gini. Keusiun, gempur, jantung rambut tutup ulang, parah pisahnya malam biji. Malam biji data, salah satu yang bisa membuat tenang adalah sholat hadiah. Oke, disebut sholat kumsil kopi. Dimana dibaca setelah Fatihah, setiap rakaat satu adalah ayatul kursi satu kali. Alhamdulillah takasur 1 kali, kurhu 11 kali. Saya ulangi, ayat kursi 1 kali, alhamdulillah takasur 1 kali, kurhu Allah wahad 11 kali. Surat-surat ini dibaca setiap rokaat sesudah Al-Fatihah. Maka setelah selesai melakukan sholat tersebut, ada doa yang harus di ucapkan beres sholatnya. Niat nama bisa apa kusunawe, niat sholat hadiah begitu, niat atas sejak kaulah sholat hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allah Akbar punya sunnah ya. Beres sholat lalu ucapkan, beres sholat ucapkan apa? Allahumma. Boleh ditulis, penting diputar. Allahumma inni shalaitu, Allahumma inni shalaitu. Oke, nyari harus tulis baik. Allahumma inni shalaitu hadhihi sholata, hadhihi sholata yang punya HP boleh direkam. Jadi usahakan tiap ngaji itu bawa buku khusus supaya dengar lamun, supaya ayah bawa lengkap ini. Hadirnya sih sudah bagus, tapi menurut salat sholat, salat sahnya atau kabul ibadah itu kudu nyempengan ke atas di pulpen. Ada nilai plus. Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa anta ta'lamu, wa anta ta'lamu ma uridu, wa anta ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'ath, Allahumma ba'ath thawabaha, Allahumma ba'ath thawabaha, usah thawabaha, thawab pakai alif, baha usah pakai alif, ila kubri titik-titik bin titik-titik fulan bin fulan. Bahaya ulangi, Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa anta ta'lamu ma uridu, Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulan bin fulan.
tawafuknya. Atau fulan ibni fulan. Sebutkan fulan bin fulannya namanya bin sahab. Ya, keterangan ya ayah dina kitab khasyiah atas syarah siti masalah ar-rili halaman 67 kitab meta. Nah, dengerin. Jadi dina kitab tidak positif. Diriwayatkan dari Kitab Al-Mukhtar. Wa Tariq Al-Anwar anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang atas diri mayit yang lebih hebat dari malam pertama itu. Maka kasihanilah mayitmu itu dengan sedekah. Sedekah kan yang terjadi. Tak halus lantas beres nolatan dari sedekah nolat dari masjid atau saya supaya sedekahnya langsung ngalir pahala ke mayit. Jadi tak ada beda pendapat kalau pas sedekah langsung ke rasa kujana zah kumanya jauh. Rasa nanti kami makan nanti. Nah, maka barang siapa yang tidak mendapatkannya bisa serako, hendaklah dilakukannya sembahyang dua rakaat yang dibacanya pada tiap rakaat daripada keduanya akan surat Al-Fatihah ayat kursi Al-Qumut kali. Dan diucapkannya, ya Allah, sesungguhnya aku telah sembahyang ini sedang kau maha mengetahui terhadap apa yang aku maksudkan. Ya Allah, kirimkanlah pahalanya ke kubur si fulan bin Nuh. Niscaya mengirimkanlah Allah pada saat itu juga 1000 malaikat. Bersama tiap malaikatnya ada nur dan ada hadiah yang menyenangkan bayi di dalam kuburnya sampai ditiupkan sangkakala dan diberikanlah Allah kepada yang melakukan sembahyang ini sebanyak apa yang terkena sinar matahari akan kebajikan dan Allah angkatkan baginya 40.000 derajat 40.000 haji dan umrah dan Allah buatkan baginya 1000 kota di dalam surga. Dan diberi pahala akan pahala 1000 syahid dan dipakai dia 1000 pakaian 1000 pesawat. Ya Allah aku alhamdulillah. Jadi kesimajin baca dipasihani oleh Allah dan diberi hadiah-hadiah yang menyenangkan majin kalimatan-kalimatan kesimajin dipasih ke itu kirim etanon sarebu mereka. Sama cahaya ini lembagak cahaya kita dalam kuburan dan bawa cahaya mereka ke ulama kita keuntungan ini luar biasa. Maka sindaik sholat hadiah sama si mayit di malam pertama setelah kematian. Subhanallah. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa anta ta'lamu ma uridu Allahumma ba'ats tawabaha ila qabri fulan bin fulan. Ya Allah, aku telah lakukan sembahyang ini sedang kau mau mengetahui apa yang aku kehendaki. Ya Allah, kiriman pahalanya kepada kubur si fulan bin si fulan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan selanjutnya, salawat dulu.
lama masih kena ya waktu. Terus saja nggak apa-apa, lanjut saja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi, Mustafa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi saya ingin mendapatkan keberkahan doa dari guru. Saya mendengar di antaranya harus punya adab-adaban hormat kepada guru kalau ingin keberkahan doa dari guru. Apa saja yang saya harus lakukan kepada guru dalam menghormatinya? Dalam kitab Mabadi' Suluk fi Ma'rifati Alaqatil Abdil Mamluk Ma'al-Malikil Muluk karya Syekh Habib Dr. Abu Bakar Al-Adli bin Ali Al-Mashhur, itu dijelaskan adab murid kepada guru. Jadi lalu menghayang doa guru, kayak berkati guru, memang guru menjaga adab-adaban ke guru, etika, kesopanan yang boleh diperhatikan. Satu adalah si murid harus memulai lebih awal atau terlebih dahulu sapaan dengan sapaan yang agung dan salam kepada sang guru. Jadi pun pernah teh kada si murid dulu tak harus menyapa guru dengan sapaan yang mulia, dengan salam yang hormat kepada ibu. Pernah di guru teh ibu lah kedah menyapa, itu kesopanan sekolah kapihulaan guru. Dengan sapaan yang hormat, cukup mengucapkan gitulah salam, pangrasa damang. Terkadang ya antar bensa salaman seperti sekapres, apun dan abdi sarang nyuhunkeun doa. Nah, macamana? Apun dan abdi sarang nyuhunkeun doa. Itu ya kak guru mahnya, pangrasa apun dan abdi sarang nyuhunkeun doa. Itu terhubungan yang nyapa om mereka yang hikman. Masya Allah. Kedua, sedikit berbicara di hadapan guru atau di hadapan, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi namun terpang sarang guru terlomong-lomong cici meh saya, kecuali darurat di sana ada hal yang penting harus disampaikan kepada guru baru ngomong. Begitu masih cime, kita harus cakap sesudah suara lebih dibatan guru. Dan kita tidak sopan. Kita mau aja ngomong sampai guru langsung jalan yang PO mulia. Lain ajakan dengan kapuji begitari begitu semirahnya tidak sopan. Tiga, tidak membicarakan hal yang tidak pantas kecuali jawaban atas apa yang ditanyakan oleh gurunya yang ditanya. Kalau nyaris-nyaris itu pantas. Empat, tidak serta-merta langsung bertanya kecuali sampai dengan diizinkan oleh guru dan dengan pertanyaan yang sopan santun. Jadi kalau ayah naros kata-kata santai ulah naros namun can diizinkan ke guru. Masalah Pak Guru teh, maka silakan bertanya dengan kalimat-kalimat yang sopan. Lima, tidak mendebatkannya, juga tidak memperlihatkan isyarat pertentangan terhadap guru walaupun hal tersebut benar adanya.
dan pandangan guru tersebut adalah salah. Jadi namun ada sesuatu untuk menemukan isyarat anu menentang gitu karena pendapat guru. Komo nyalahkan sok sanajan asli nama teh urang bener guru salah, tetapi kalau guru maaf sebagai bentuk penghormatan ulah nemukan pertentangan terhadap sesuatu. Nang tidak berbisik, apalagi ngobrol. Berbisik baik ulah. Komo ngobrol. Seperti ayah nanya saya, ini aku jarang beli, tak perlu gitu. Istimewa. Semut cirinya di lembang gelok. Kasratu dikalami indah dikirilah. Ngomong-ngomong, nalika erin terbesi. Karena nanti batu berserius, nanti kini ngobrol itu dia orang saya. Ayo disebut gelok. Tolong sok ngobrol ke ngaji. Cepet, ini tidak berbisik apalagi mau dengan yang hadir pada saat majlis guru berlangsung. 7. Tidak memalingkan diri ke kiri atau ke kanan dari pandangannya. Jadi kita coba sulang cilil begini gitu. Ini dirugi harus mah. Tinggal gak pahit. Harus bisa, ini dah esainya udah apa. Si posisi masyarakatnya udah lo pikirin. Tunggu nanti murah. Tunggu nanti murah. Sedang baik. Sita sedang. Tunggu siga di nama sepakatnya ayah manuk. Kupa acara supaya manuk. Tunggu hibur. Jangan terbak. Berarti posisi tak rapi. Tak buruk itu. Aku pun mungkin harus. Tunggu lah ya. Segala ditinggal di dalamnya. Oh ini oleh karena keterangan lima kayak tetap terus kesopan. Berat jadi jalan masalah itu. 7 8 8 mencukupkan suatu pembicaraan pada saat nampak kejenuhan pada sang guru. Ngobrol guru itu ketika itu capek, you know, tak boleh ngomong baik orang teh si ngerti. Untuk istirahat, benar. Jika lo sanggup, nomor 9 berdiri, maka berdirilah juga dengannya dan tidak mengikutinya, tidak menghubunginya yang berlebihan yang terlalu. Maka saya nampak yang jalan. Udah masuk dengar ini, mau sumping guru itu kadang roh gitu tau. Mereka jalan hese, mereka pincar sampai yang boleh saya pagi lah pernah ngalamannya, boleh saya salah ambil, udah berlebihan, kecil gitu. Lalu saya gitu, ayo maninya yang kena pipi. Yang mulai kena terlupa, kena salira, kena betul gak sopan. Kena pipi, ya ayah nama. Tahu bila. Yang berdetek, inti nama dan resepnya. Mengasap karena salawatna, mengasap karena dan carana mungkin kan, no? Kira-kira saya. Jadi pakai guru sufi teh, masuk ke dia teh cerita dah harus tetap bingung. Saya nama ikut terdiri. Kan pasti kadang-kadang memang kan ngarang dalam Habib dari sufi sebenarnya. Itu sebagai bentuk penghormatan si murid kami. Dari guru nama dah yang begitu-gitu dengan ulahan awe sebagai murid menghormat kaburu ke berkah kehidupan, berkah kehidupan gue. Amin. Sepuluh, tidak langsung berburuk sangka kepada suatu perbuatan sang guru yang disaksikan di mana perbuatan tersebut kita yakini adalah salah. Ini kali guru, gitu bin guru teh. Cek mata lo hidup ramah, ya tante, salah. Tak ulah langsung goreng sangka ke guru. Akan tetapi kita bertanya terlebih dahulu dengan penuh sopan santun dan menafsirkan hal tersebut kepada
yang baik. Apa-apa yang dilakukan oleh bu, guru. Seperti sering itu ngalaman nanti gitu. Guru itu berpikir, tapi ternyata atas cerita Rasul mau berpikir-pikir benar percaya agama kurang lagi waduh tidak apa. Mula goreng sangkar lagi. Ya. Sebelas tidak baik, tidak baik teh, tidak absen atau tidak hadir tanpa uzur pada majlis ilmunya sang guru. Mencuci nawas, kemisan, tak pernah bocor, hadir baik, kecuali ayah uzur. Uzur teh, halangan. Lain negeri baik uzur tehnya, halangan. Budak-budak mau uzur teh negeri. Ada halangan misalnya punya ibu meninggal dunia, izin kerajaan Rios kehadir Nawas itu mewartos supaya ulah goreng sangka guru selalu baik. Ada saya mah hadir weh terus. Ini cerita singkat ya, cerita singkat. Cerita singkat. Di sini ya. Ayah di istri anu miwaran ngagali kuburan ka seorang ngagali kuburan gali kuburan ibu segali asukkan ya baik memawak ya begitu dimasukkan si anu nguburkan teh pingsan langsung cengkak pingsan nalas beres. Nah, mana berpisah? Katingal ibu saya, iku burante jadi taman patamanan surga. Kenikmatan, berbagai kenikmatan surga ternyata. Kupikir ibu tak ngobrol, ini keselamatan saya pikir. Berbagai kenikmatan surga. Istimewa. Oh, sih. Kedua, emoti. Hari ini iku burante. Gali masih gali buka dua sama kubra ini tapi itu bisa itu buka dua buka dua tapi itu bisa taros nah itu gali terperawas seluruh buka cahal indah pasien hadiah-hadiah yang istimewa di jalan kubra ini. Arifekte ternyata di daerah yang dikasih awal kita dua main ke saham daerah putrana bulur naros naon aku amal-amal soleh pengen dijawabkan nuhiji tara elenya ilmu nuhiji rajin pelakul ilmi kau mana ngaji ke masan trena naon wah. Karena ilmu itu juga karena mereka hobinya. Yang lain, namun sesuatu nanti elen jadi alasan. Kenapa tidak anu? Rekaji. Kenapa tidak anu? Rekaji. Semua kegiatan jadi alasan. Terjadi kape ada alasan apa ngaji? Ada orang mati babi. Lu lain dari alasan elen ngaji. Iman yang lain jadi alasan apa? Terlaksanakan kape. Kenapa nih pembesaran mereka anu? Kaya mau ngaji. Semua jadi alasan berhenti yang lain karena alasannya ngaji. Wah, untuk segitu jejer jika lebih udah akar ini masuk ke jalan kubur canggih ini tuh di dunia kan di sebelah jadi aku berdua anu pak anu soknya biayaan jadi mau nama hiji anu kamar mata di oposan biayaan kuasa tren takut bukala takut anu nah gitu. Nah, jadi si pencari ilmu jenuh biaya anak dua anak Allah dipasihkan keistimewaan dipasihkan derajat yang luar biasa sampai di akhirat itu yang akan disebutkan bokeh kenikmatan tak semoga-moga kita santri ke bagus jenuh bagian biaya anak bahkan menangkap latihan tak kira ayah itu ulama yang resmi
kalau Anda punya anak pondok di pesantren, itu sama dengan Anda orang tuanya sudah punya tiket untuk masuk surga. Jadi kembali hanya mau tiket surga dia budak kalau pesantren dan tegawe kalau yang masa dan budak. Hayangna umumna sakola umum. TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sarjana ekonomi, sarjana anu. Ditanya teh, kenapa begitu? Sintedahar aja. Udah kami kira jadi sarjana yang sengenan gawe. Terus gawe kita akan parabang anak una. Umumna itu. Keluar di pasantren di parabang guru. Nah, kalau itu ke pasantren itu bisa diarahui. Padahal itu gitu, kenyataan yang terbit. Bahkan sering upahnya diberikan jelang malam muda-muda akhirat, dunia bahkan muda-muda keumat. Jelang malam muda-muda dunia, akhirat bisa ngajar. Tinggal ini para ulama. Dan kehidupan dunia ini jarang beribu. Walau udah cukup ke dunia kayak yang kepake ku jelema anu memperdalam ilmu akhirat, ilmu Allah. Nuntun ke meninggal guru-guru para habaib gawe sok guru ngajar imah ya ngabangun sekian miliar ibu nang pangbangunkeun villa di kamekahkeun tiap tahun umrohna. Masih ada mobil yang putra yang lima di kamu sendu misalnya. Hari gawe kita lewe di dan ngamuru. Tapi ya nyerahkan aja Allah nyajel. Sehingga jeje melapare. Melapare teh di umum-umum ke cukup teh pasti jadi. Sok jeje melapare. Dari umum-umumnya cukup teh jalan lagi. Bahkan ayah jukut ngelowin jagung di batang pae. Gak jahat. Nah kadang jelma kemudahan akhirat sehingga pulang pae. Dunia pasti jadi. Bahkan dunia nasok lebih mendek. Namun jelma muda akhirat dunia pasti jadi. Melat pak malah jukut jantang tuh pae ini. Malah dunia candaku akhirat jadi bahkan budak-budak dunia akhirat bisa menjauh. Tinggal di bulan Ramadan bangun tuh lockdown mau usaha di pasar-pasar di jongkok-jongkok di pasar baru abis ini kan lebih kan ingat dari sholat maghrib dan yuk barang guru masuk sekian kodi tersenang terus sholat bisa terus biasanya jam 2 subuh di sana. Kumudak-mudak dunia karena akhiratnya jadi jauh. Benar kata itu. Naji rutin jadi keganggu. Wiridan jadi keganggu. Itu udah lebah dunia. Nah tapi mudak akhirat memang dunia. Lebahkan mudak-mudak kebelah. Atas. Gitu ini berbeda kehidupan. Atas asal benar niat kamu agama. Nah kamu akhirat. Tujuan niat nasahe, insya Allah mohon marah dicukupkan di sini Allah. Insya Allah. Asal benar we mas andainya terkumitut terkabur tapi menang ridho ridho guru mas andainya nah ini berdua insya Allah ya Allah menang ya kan manfaat. Amin. So, nanti ayah ajengan, anu asli ajengan, ajengan anu bener-bener ajengan. Cahaya anu ngamur dengan kegiatan sering upahnya penyakit. Tinurunan nupikan maut. Datang nak ajengan kaki. So, cecil budak-budak hamil. 4 bulan, 7 bulan, sumping nanti ke ajengan. Pak ajengan, sini alhamdulillah, ayah teh hamil 7 sasi,
Tapi teh, ayong pamaoskeun Quran satamatan, supados kunaanna teh saleh, atuh anu di kandungan teh sami saleh, sampurna jasa duhariana orokna ibuna. Dirahapus malam Jumaah. Tete kosong, ngeres sumping, balik esok di beda rangkang, bahulanya. Ini nama dusnya, ini. Kadang kurang tinggal gedean, gak terlihat, kalau cowok tengah dulu. Ayo sini dulu, sopi gak sahar. Akhirnya ini pagina hoyong akekah syukuran sarang marasan pun anang malam ahadwe pagina pamit kesompan sekajengan teh yes proyek proyek ajengan pada eta sumbi pada ajengan tehnya balik kesompi bare datang jebus super ini jauh orang. Dan kita jauh terus suka tanginan dua gede disunatan hari disunatan kasar siapa aja tapi ini di pokok Pak Jinan adina cena hoyong sumping jadi dibebas nanti nanti sumpuh tak sumpingnya hoyong disambut umar hata ya nabi ku Pak Jinan cek orang yes balik sebuahnya rantah ya ini mah busuk gede ayo jodoh nikah hari nikah sumping kasar. Akhirnya, alhamdulillah si Neng Kaya jodohnya orang kasih mawang. Itu dia menyalahi nanti akhirnya. Namun ditapi sesuai dengan asa kira yang pas. Panglang pikirnya sangat pun panik karena yes. Kali dari lantang atau ini super. Dilai lagu kata pai. Ayo ini apa ayo? Hari besok sumpi nggak sah. Hari ini seneng tuh pupus, hari ini teh. Ini kasih belum? Ini kasih belum? Bila aku ayo nomor di bos kini. Ayo, ini nanti lagi. Asal kakaknya deh, nomor. Yes. Eh tapi kasih belum? Sumbi kasah. Bagian murukun sah. Dimulai pemasaran. Ingat bahwa api kerja ciboras ada kesurup dan kembali kesok di beli bobok. Ayah bakaka, ayah tahu tiup tempe dua, cabai bulu popan, atau jalan super setengah bungkus. Ayah apok 2,500. Kami berita ini nak ni si para. Astagfirullahaladzim si para yang bersuara sehat betul ibadah, sabar dan panjang umur betul ibadah dengan betul fokus khusnul. Kalas. Adab-adaban kamu jadi guru bila di dirinya dari rumah tadinya kembali 12 ikut senang atas apa-apa yang disenangi oleh gurunya, juga tidak ikut senang dengan apa-apa yang tidak disenangi oleh gurunya. Guru senang, orang guru senang. Alhamdulillah.
masuk ikut membantu meringankan beban sang guru. Bagus. Ah, ilmu-ilmu yang banyak luar biasa. Ibu Mite, baca deui, mau kawan. Nah, simpanan kantong, ker, bobo. Eh, kata ucap ker, kayak Ibu Mise ya. Cinyi ini, gitu biasa. Pura, cinyi. Kaki itu acara yang... Tidak ada yang berdiri, acara belum selesai. Kupingkel, ayat pengumuman penting. Satu, besok hari ada acara akbar sholat tasbih berjamaah. Cuma anu hirup itu bukan dosa. Itu bukan salah. Itu bukan kehilafan. Kau yang berjamaah bukan dosa. Kau yang diampura kesalahan, kau yang diampura kehilafan. Salah satu cara, nah, sholat tasbih. Salah satu tasbih itu menghapus dosa besar, dosa kecil yang terasa, yang tidak terasa, yang disengaja, tidak disengaja. Mengapa, menumpul terang-terangan, ubah-ulang. Akhirnya diampura kesalahan sholat tasbih. Maka kami mengimbau, ini kadarnya, mohon bisa. Sholat maghrib ini atau nanti isya ini maksimal isya ini. Nah hajaman di maharrean sholat tasbih. Kayak di panggung akhirnya bimbingnya kurang raus. Kurang tambahan ku sholat hajat 100 suhu. Di maharrean sholat hajat 100 suhu. Itu ke siapa amalinan? Rokan kayak ini 10, rokan ada 2, 20, rokan ada 30, rokan ada 40. 100 nya dibaca ini masih 1000. Akhirnya sekarang begini, bawa hari biasa. Kanjeng Nabi beda mau sholat ini, kahoyong lagi ijabah ke Allah. Ini kan barokah, maksud dari barokah kahoyong, jadi sedia yang jembal, rumah tangga yang barokah, usaha yang barokah, cita-cita berhasil. Ini sumpi, malam Sabtu, Jumat malam Sabtu. So, terus pinuhan, reboan, si rebo awak itu amal sholat. Kardos, Tiru juri. Jumat wengi Sabtu. Kardos, rejaan salaki. Cina mariu kadi itu. So kecewai ngaji teh. Rejaan anak incu. Datangnya barainya. Sina dihampura dosa, jongkokkeun tatakangga teh kana kaausan, tajong kana kasayang. Jadi eta ieu terbuka untuk umum laki-laki perempuan. Langsung dipahami apa jadi sehat. Amin. Kedua, pengumuman kedua, Sabtu wengi Ahad. Pagi bakal kasepingan guru mulia, guru Rabi Pak Haji, ulama Allah, ulama akhirat yang ceramahnya menyentuh hati, ceramahnya menenangkan hati, ceramahnya bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah, ceramahnya bisa mengingatkan dosa kesalahan kita kepada Allah, kepada manusia. Guru besar Pak Haji yang mulia Habibana Abdurrahman Taufiqi dari Malang Jawa Timur. Mahal ya Habib, mahal ya Habib biasa ya. Ramana wali kutu. Yang kakeknya wali kutu. Jadi lain Habib biasa, Habib istimewa. Halatir sadayananya ya katinggalannya membudak jemaah. Dina respon dina IG, dina segala medsos. Lain ukur Jawa Barat kebakaran Habib kayak malam Mingguan kayak malam Ahad deh. Tercecer masyarakat, namun cecah yang kabagian tempat, tong isa diri kurma minggu. Lamun isa diri biasanya minum hes sangat sih. Tapi insya Allah kan layar di luar layar bisa dilakukan. Ya, takut paginya si gede-gede. Amin. Langkah rezeki. Amin. Ya, lumayan itu sih. Habib masuk segala.
Alhamdulillah terus saya doma opa dari ayam bisa berapa puluh kilo. Di sini cerek eka diterima kurang pake ke dunia jamu jamaah 164 untuk empat rakyat ulama di Bambaki saya. Jadi lain ibu teh mau eka di dia masyarakat kita atau tahu di tuang lain ibu pagi berjamaah agus ya. Mulai tak hari pakai mata sholawat, pakai ngaji, pakai wiridan. Tuangna di sana dilece sebagian biaya nak apa? Mun pikiran hebat cerdas. Mun sempit memang sih gak ada pagi, mun sempit pikiran. Padahal mau kepentingan umum. Di antawis gaya gede, sedekah kamu ngaji. Tak apa Allah mau jual mampu kamu ngaji dari jam wai. Buya mama kayak mau dulu di jam wai. Itu sekemampuan. Malam Ahad diantos saya nak kehadiran malam Ahad. Malam mulai maghrib sampai jam 10 malam selesai. Habib mah disiplin tepat waktu. Jam 10 beres, kami. Mual enggak? Ngayayay. Mual ngayayay, waktu yang pas. Setengah 8, oke? Oke, haji. Saya tanya nukar yogi di per atau sekel. Kati lu ziarah waliullah di wali. Yang lain kan pamit naik. Saya ini pas. Kati lu wali. Hiji yang dalam area wilayah tanah datar Cipulul. Dua Syahabul Ghafur, Jomuan Canyur. Ilu mama kehijau ya, Opa Mustafa kenal sapi Cianjur. Itu ulama-ulama besar. Ya Arya Wiratan Datar itu keresepnya ayat kursi sawangi macam di kursi nasari kumrami. Urama kok ayat kursi nasari kumrami. Ayat kursi sebelah sekali ini cari ada tapi. Ima saya itu tanuh hayang urusan dunia saya berkah rezeki dan awal bagian kita di jalan. Alia Wiran Tengkap nya pejabat besar orang nya wali kata semua. Maka datang ke Ustaz Aden mana ke Ustaz Ikin murahan 150 hen di tempat karena bos AC nah dirinya ayo umroh itu bisa jauh karena ada AC kemana ya kan bisa berang umroh ke Cianjur. Jarak kamar kembali, sambil sekarang jarak kamar kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Ada pahala mereka. Alhamdulillah. Terakhir, kita. Sesuatu lagi. Abdi teh gaduh rayi teh. Gaduh rayi teh. Eh rayi rakyat teh. Sanaya nu saya ibu ramah saya ibu salamat teh 12. Anosa Rama 5, jadi saya ada 17. Pangagungna, pangabsa, pelancur, Ustaz Ridwan Jauhari di pesantren Ad-Dahlaniya Sulaiman di Cibogo, Desa Lagandar, Kecamatan Marga Asi. Alhamdulillah, terus jantan pesantren. Maos, terus mulai sini dibuja terus lapisan. Kedua, pangsa melanjut Ustaz Uwais Al-Qarni. Ustaz Uwais Al-Qarni lindungnya di Cibodas. Nami majelisnya adalah Nia As-Sawbah. Maafkan, si Kiki Anal daruh majelis tempat pilihan. Katilu Pak Haji, Alhamdulillah ini adalah Nia As-Sawbah. Kopat Ustaz Haji, Haji Abdullah, Aminannya, Asalullah Ahmad Hijaji. Damaian dari Haji April itu. Cibabat namanya majlisnya Ar-Roha. Terus gaduh majlisnya ya. Nah, nomor 5 pun ada dari Haji Aep, Ustaz Aep. Terus yang besar Alhamdulillah Ustaz Aep di Batu Jajar. Setelah jauhnya kalau Batu Ayun dan Teh menuju Nabangun. Alhamdulillah tanahnya ini yang wakaf santan Alhamdulillah. Terus gaduh tempatnya ya. Ayana masjid madrasah negeri bangunku lampu gilik ini selesai ini
Ayah teh nuju-nujuhnya sangat memerlukan bantuan. Pagi atas beri kaya beri ini bantu dikit lah ya, pemerintah dulu untuk si buku. Nah bentuk dukungan ibu-ibu lah kalau akan ngukul, kalau dia ngukurnya ya mah teh. Nah, akhir saat sih, kerusan ayah itu sama dengan namun kurang cerdas, nah kerurang ya. Kecil bisa misalnya buka 50 rek, buka 20 rek. Sok kana amplop ah di Galia kalo pasantren pajae suka cecil buka di bank 200 juta. Tapi dari pake naon? Eta nu 200 juta lain duit pajak. Nu duit pajak mah 50.000 nu 20.000 anu geus yakin dipake ke kepentingan akhirat. Nu 200 juta mah ditimpan. Cecil mah cantang tu na manfaat di 200 juta bisa bae budak mah dipake agama dan dipake pasar juga perbuatan manusia. Nugas nyelamatkan bayangin mereka, tapi asumkan masalah pusat ini. Gitu aja udah yakin. Jadi Pak Haji Kete balik mengedarkan amplop di bahan saat ayat langsung ke mandi. Pesian langsung bisa kemampuan kecil. Bagi gede, bagi alus gak, terus kecil-kecil. Di Pak Haji Kete ngejokokin kasa warga ke kecil. Baiknya manusia, saat kemampuan masing-masing. So, panitia bergerak. Mana dia bergerak dari baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi Yeah.